Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ublih wal khatim lima sabaqana surhaqa bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama-tama saya hormati para asatidz, para ustadz, dan para tokoh masyarakat, khususnya saya hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas Jati Padang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, dalam arti Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini masih 10 hari awal daripada bulan Ramadan. Tentu ibadah di bulan suci Ramadan, di antaranya ibadah yang paling wajib yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Agar la'allakum benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa dirim yang dirahmati Allah, yaitu surganya Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah, tentu ada ciri-cirinya. Banyak ciri orang yang bertakwa, di antaranya di dalam surat Al-Imran ayat 134, di antara ciri orang yang bertakwa yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Di antara ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah adalah dialah manusia yang selalu menafkahkan hartanya baik di waktu luang maupun di waktu sempit. Kapanpun dan dimanapun, kondisi apapun, selagi kita manusia yang bertakwa di hadapan Allah, kita dianjurkan oleh Allah, disuruh oleh Allah berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan miskin, apalagi dalam Allah berinfak, bersedekah. Kan susah, apalagi gembira, wajib kita berinfak, wajib kita bersedekah. Baik dalam keadaan kaya dan miskin, apapun kondisi kita, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah? Karena kata kelebihan khasiat daripada orang yang berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, yaitu apa? Yang pertama, taziduhum fi amwalihim. Allah tambah rezekinya, Allah tambah duitnya. Maka dari itu hadirin, kalau kalian semua ingin banyak duit, ingin banyak rezeki, sedekah di jalan Allah. Sedekah ke anak yatim, sedekah ke masjid,
sedekah ke musola, sedekah ke pesantren, sedekah ke majlis taklim, sedekah yang diridhoi, tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah di jalan Allah, insyaallah ditambahkan rezeki kita, harta kita. Ini yang pertama, jaminan orang yang bersedekah. Yang kedua apa? Orang yang istiqomah bersedekah di jalan Allah, yaitu apa? Dawa'ul lil marid. Itu sebagai obat bagi orang yang sakit. Maka kalau kita dalam saat ini ada yang kurang sehat, ada yang sakit, orang tua kita sakit, parah, Nabi menyuruh, menganjurkan sedekah. Insya Allah wasilah sedekah, penyakit-penyakit kita, keluarga-keluarga kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khasiat daripada bersedekah di jalan Allah, yaitu apa? Maka kuburannya nanti diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirin bakal meninggal dunia, masuk ke alam kubur. Maka kata Nabi, wa khuzizada kamila fa inna safara ba'id. Perbanyaklah bekalmu karena perjalanan menuju akhirat sangatlah jauh. Kita ini manusia ibarat sebuah kereta api. Kalaulah kita berangkat dari stasiun Pasar Minggu menuju stasiun kota, tentu dari stasiun Pasar Minggu ke stasiun kota itu ada pos-pos, ada stasiun-stasiun lainnya yang harus kita lewati. Begitu juga kita manusia. Ketika kita dari alam ruh, alam rahim, saat ini kita berada di alam dunia, besok kita berada di alam kubur, masih jauh perjalanan menuju akhirat. Artinya apa? Logikanya apa? Semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, maka semakin bekal banyak yang harus kita persiapkan. Orang yang berjalan jauh tanpa membawa bekal, itu bukan berani namanya, tetapi nekat namanya. Begitu juga kita hadirin, besok kita masuk ke alam kubur. Tanpa membawa bekal amal soleh, artinya apa? Tanpa sedekah, selamat belum tentu, sengsara sudah pasti. Bukankah sahabat Nabi pernah bilang, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa manusia masuk ke alam kubur, wafat maksudnya, tanpa membawa bekal, tanpa sedekah ketika di dunia, tanpa membawa amalan, pahala sedekah maksudnya, maka diibaratkan seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Yang menyeberangi dengan perahu saja, terkadang masih ada yang gak sampai, alias apa? Tenggelam perahunya. Apalagi mengandalkan kedua tangan dan kedua kaki. Artinya apa? Berenang di tengah laut, selamat belum tentu, tenggelam sudah pasti. Begitu juga kita nanti masuk ke alam kubur, tanpa membawa bekal, bekal sedekah maksudnya, maka dari itu selamat belum tentu, sengsara sudah pasti. Maka dari hadirin, mumpung kita belum meninggal dunia, bersedekahlah. Karena orang yang selalu di dunianya pelit, nggak mau sedekah, nggak mau infak, bakhil, dia akan nyesel nanti di alam kubur. Dia mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas solihin. Apa kata si mayit yang di dunianya pelit, nggak pernah sedekah? Ya Allah, kasih kesempatanku untuk hidup kembali di alam dunia. Kalau engkau memberikan izin kepadaku, aku hidup lagi di alam dunia, fa asaddaqu wa akun minas solihin. Ya Allah, aku akan bersedekah. Fa asaddaqu, ya Allah, aku akan berinfak, bersedekah di jalanmu, ya Allah. Wa akun minas solihin, dan aku bakal jadi orang soleh. Aku bakal sholat tahajud, baca Quran dan sebagainya. Kata Allah, enggak bisa. Sudah telat, kamu sudah meninggal dunia. Kamu akan melewati perjalanan selanjutnya, alam barzah, alamul hisab, dan alam akhirat nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadirin, mumpung kita masih hidup, terkhusus apalagi yang sudah banyak hartanya, yang miskin aja dianjurkan, apalagi yang kaya, mumpung kita mau diapain harta kita di dunia, kita tinggal. Ketika kita masuk alam kubur enggak bawa apa-apa, cuman kain kapan doang. Ketika dimasukkan ke liang lahat, diuruk dengan tanah, ditutup dengan papan, hujan kehujanan, kucing masuk ke kuburan, kita nggak ada yang tahu, orang tua di rumah. Ular masuk ke kuburan, orang di rumah nggak ada yang tahu. Bagaimana hadirin, ketika kita masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal, maka bekal yang paling utama adalah takwa kepada Allah. Di antara ciri orang yang bertakwa itu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin,
hasiat daripada orang yang khususnya di bulan suci Ramadan. Ketika nanti terjadi hari kiamat, orang yang sedekah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang sering infak di jalan Allah, ketika hari kiamat nanti enggak rasa takut, enggak rasa sedih. Karena ada cerita hadirin, ketika Allah ciptakan ini dunia, bumi, ini bumi bergetar. Ketika ini bumi bergetar, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya ini takjub, luar biasa. Ini bumi luar biasa, goncang goyang. Ketika Allah ciptakan gunung, ini bumi terdiam. Maka ini malaikat Jibril makin kaget, luar biasa, bumi segini hebatnya tadi bergoncang ketika ada gunung terdiam. Akhirnya apa? Ditanya kepada Allah malaikat Jibril, ya Allah, tadi aku melihat ciptaanmu bumi bergoyang ketika kau ciptakan gunung, ini bumi terdiam. Adakah ciptaanmu yang lebih gagah daripada gunung? Allah menjawab, ada, besi. Karena sekuat apapun gunung ditancapkan dengan besi, maka kalah gunung. Maka lihat pak, gunung-gunung sekarang banyak tower-tower, banyak gunung-gunung yang digali pakai doser. Doser bahannya dari besi. Maka gunung hancur sama besi. Malaikat Jibril bertanya lagi, ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih gagah daripada besi? Ada. Apa? Api. Sekuat apapun api, sekuat apapun besi, kalau dibakar oleh api, bakal meleleh. Nanya lagi ini malaikat Jibril, ya Allah, adakah yang lebih gagah ciptaanmu daripada api? Ada. Sekalipun api membara, disiram air, mati. Bertanya lagi, hai ya Allah, adakah ciptaanmu yang lebih gagah daripada air? Ada. Angin. Karena aku menghancurkan dunia beserta isi-isinya, nanti ketika hari kiamat, yaitu dengan daya angin, bukan dengan daya api, bukan dengan daya air. Maka hadirin, nanti ketika terjadi hari kiamat, itu dengan daya angin. Manusia bertebar-tebaran, gunung terbang-terbangan dengan daya angin. Apa kata malaikat? Duh, sangat luar biasa. Habislah sudah ciptaanmu ya Allah yang lebih gagah. Apa kata Allah? Hai Jibril, ada lagi makhluk yang lebih gagah daripada angin, yang lebih gagah daripada api, yang lebih gagah daripada air, besi dan bumi serta isi-isinya. Apa? Makhlukku, manusiaku, yang ketika di dunia bersedekah, dijatuh secara sembunyi-sembunyi, maka dialah manusiaku, makhlukku yang paling gagah, yang selalu berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, sembunyi-sembunyi. Maka hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sering sedekah gak bakal takut hidupnya. Jangankan di bumi, jangankan di dunia, jangankan di alam kubur, ketika terjadi hari kiamat, orang istiqomah sedekah di jalan Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzan, tidak akan merasa takut hidupnya, tidak akan merasa sedih. Nyantai-nyantai aja ketika terjadi hari kiamat, orang yang bersedekah. Maka dari itu hadirin, mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih ada harta, masih ada tenaga, masih ada pikiran, berikanlah sedekah. Seluruh itu untuk orang yang membutuhkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja kultum yang singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita semua bisa terus istiqomah bersedekah di jalan Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu orang yang bertakwa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini bulan suci Ramadan kita ibadah puasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.